cara yang di shape ni bunyi tu tak penting. Jadi apa yang penting sebenarnya? Fikir-fikir. Dan ramai yang fikir-fikir mengundi tu mesti bawa kepada pergaduhan macam tumbuk-tumbuk, tarik-tarik rambut, tampar-tampar. Dah. Sepak-sepak. Dah lah. Sepak semua. Tapi sebenarnya mengundi tu kan tanggungjawab kita. Kita kan naik Malaysia. Ramai dah Malaysia fikir mengundi tu mesti berpolitik. Dengan mengundi, kita dapat tahu siapa pemimpin kita, siapa yang akan raja negara kita. Yang pastinya, dengan mengundi, tanggungjawab kita akan terlaksana. Undi tu kita pangkah parti yang kita suka, tapi itu rahsia. Untuk penyamaan calon diadakan selepas pembubaran parlimen. Kemudian lepas penyamaan calon dia akan keluar kempen dulu. Dia akan mengadakan kempen untuk pilihan raya mengikut parti masing-masing. Selepas kempen dijalankan, tibalah masa untuk mengundi. Pilihlah calon yang kita rasa sesuai. Okey. Habis bila malam hari, tibalah saat untuk diumumkan pemenang ataupun calon-calon yang berjaya semasa pilihan raya tersebut. Jadi kita tengoklah siapa yang menang. Okey, kebiasaan isu masa mungkin masa hari pilihan raya. Biasanya kita dengar tahun-tahun yang lepas, biasanya isu yang selalu diutarakan adalah contoh macam undi rosak, kan? Undi rosak, dia terjadi bila ada pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab menyalahgunakan undi. Maksudnya, contoh macam kita pihak umat kuasa bagi arahan seperti lain yang dibuat, kan? Undi itu tak boleh dipakai lah, undi rosak. Kita panggil undi rosak. Okey, satu lagi adalah undi hantu. Undi hantu lebih kurang sama. Juga tak boleh dipakai lah. Kiranya undi itu tak dikira. Tidak dikira sah sebagai seorang pengundi. Tidak dikira sah taraf sebagai seorang pengundi. Okay. Saya pilih untuk mengundi. Mengundi itu pilihan saya. Jangan lupa untuk mengundi. Undi kita, suara kita. Undilah untuk masa depan negara. Marilah kita mengundi. Dah nampak ni. Jom. Kami pilih untuk mengundi. Oi, tak ikut umur lagi lah. Okay, ready? 3, 4.